Dengan kita bersama Al-Quran ini, kita dilindungi oleh Allah dari segala macam hal-hal yang tidak mengenakan. Jadi dari sinilah, maka kegiatan kita untuk senantiasa membuat program Al-Quran untuk negeri ini, sampai hari ini Alhamdulillah masih berjalan, di mana saya bergandengan dengan Badan Wakaf Al-Quran di Jakarta, walaupun dalam masa pandemi COVID-19, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan program Al-Quran tetap berlangsung. Para wakif juga senantiasa Allah berikan kemuliaan dan rezeki sehingga bisa memberikan wakafnya. Dan hari ini antara lain Bapak-Bapak, Al-Quran Nusa Tenggara Timur yang kita programkan sebanyak 100.000. Kali ini kita bawa 20.000. Fokus utama yaitu untuk Alor dan juga Lembata dan sekitarnya. Ini saya menyampaikan terima kasih. Karena tadi disampaikan bahwa ketika ada bantuan dari pemerintah lewat Kementerian Agama itu, satu masjid itu barangkali 10 atau tidak lebih dari 10. Sehingga lewat kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih banyak. Doa kami semoga para ini mendapat rahmat umur panjang sehingga ke depan kami di wilayah ini bisa mendapat kebahagiaan lagi. Karena niat baik dari bapak-bapak semua bahwa untuk semua kakak memiliki satu Al-Quran. Mewakili teman-teman tim BWA menyerahkan Al-Quran ini dipergunakan di Masjid Mujahidin Mariam. Itu Bapak, nanti baru masih sebentar. Bapak bersuara Al-Quran berkali-kali. 2021, sejuta Al-Quran, satukan Indonesia, Allahu Akbar. Ya, nama saya Umiyati Praki, asal TPA Alistiqomah, Desa Blang Merang. Keluhan kami dari TPA Alistiqomah minta terima kasih kepada Ustadz atau rekan-rekan semuanya, karena di TPA kami itu mengalami kendalanya kurangnya Iqra Al-Quran karena jumlah peserta didik kami berjumlah 50 orang. Al-Quran dan Iqra-nya semakin kurang. Ya, setelah saya menerima Al-Quran, perasaan saya dan rasanya sangat terharu. Karena di TPA kami itu komisinya Al-Quran itu sangat sedikit. Begitulah, sekian, cukup sekian dan terima kasih dari kami TPA Al-Istiqomah Desa Blang Merang. Terima kasih. Al-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka
Ya, baik, nama saya Taslim Jauh, jabatan Camat Pantar Barat. Sekarang berada pada lokasi ya, kompleks Kecamatan Pantar Barat di Aulah Kecamatan. Terima kasih banyak saya menyampaikan kepada teman-teman tim BWA bahwa telah membantu kami sejumlah Al-Quran di wilayah kami. Desa kami di wilayah Kecamatan Pantar Barat ada 7. Limanya muslim, desa limanya muslim, duanya non-muslim. Saya menyampaikan terima kasih kali ini yang kedua kalinya. Tim BWA menyampaikan bantuan Al-Quran kepada masyarakat saya di wilayah Kecamatan Pantar Barat. Kali lagi saya atas nama masyarakat di wilayah ini menyampaikan terima kasih banyak atas bantuan dari teman-teman BWA yang telah menyampaikan Al-Quran kepada kami. Jumlah masjid di wilayah Kecamatan Pantar Barat sejumlah 10 masjid. TPQ TPA sejumlah 17 TPQ TPA di wilayah Kecamatan Pantar Barat. Dulu kecamatan ini menjadi ajang juara MTQ tingkat sampai pada tingkat nasional. Namun belakangan ini kami pada level-level di tingkat kabupaten kami sudah gugur gitu. Sehingga dengan adanya bantuan ini kepada TPQ, sehingga ke depan kami bisa mampu tampil dengan teman-teman di kecamatan lain di ajang yang lebih tinggi lagi. Sehingga sekali lagi saya menyampaikan terima kasih banyak kepada tim BWA yang telah menyampaikan kepada kami sejumlah Al-Quran untuk umat Islam di wilayah saya. Param, param, param.